Persoalan saya untuk next season 2015 nanti, bagaimana KAFA dapat menilai di dalam menghasilkan plan, goal, SOP atau KPI di dalam signing player untuk memperbaharui kesebelasan utama ataupun memenuhi kapasiti pemain dalam pasukan. Dan sejauh mana sinergi kita punya, sinergi kita punya, structure and then kita punya expertise pihak KAFA dengan gabungan-gabungan KAFA yang berada di bawah KAFA membentuk satu kekuatan yang untuk dari Korea maju pada 2015. Terima kasih. Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Saya akan cuba jawab direct kepada soalan ya. 2015. Pertama, pentadbiran. Tahun 2015 adalah tahun edah baru dalam struktur kepimpinan KAFA. Sebab kepimpinan tahun ni, penggal ini tamat 2014. KAFA wajib melalui proses pemilihan Exco KAFA yang baru, wajib. Maka bagi menjawab awalannya ialah siapa-siapa yang bakal dipilih oleh KAFA untuk menjadi Exco KAFA 2014-2018. Maka orang itulah kena jawab soalan saat ini. Saya boleh jawab juga, tapi jawab sebagai sementara je lah. Sebab tanggungjawab tu secara resminya nanti, lagu mana structure, lagu mana nak susung, nak saing siapa, nak lawan setara mana, bajet nak berapa, jawatan kuasa KAFA 2014-2018 kena pikul dan ambil tanggungjawab. Ya, itu satu. Yang kedua, saya jawab pula perikat peribadi. Perikat peribadi saya, perikat peribadi saya, saya berpendapat basic team yang ada ni, macam saya kata dah tadi, adalah very strong. Very strong basic. Goalkeeper strong, half of defender still quite strong, midfield very strong, striker not so strong. Maka nak jadi strong, nak jadi perfect team, orang panggil ideal team ataupun a dream team, tidak terlalu payah. Malah saya learn ni pun, saya dah beri gambaran dah sikit-sikit tadi, nak kutip beberapa pemain, tapi nak saing ke tidak, KAFA lah kena tanggungjawab. Sebab saya ada hubungan peribadi dengan banyak pemain-pemain dalam dan luar negara. Malah lepas raya ni saya nak pergi ke apa tu, ke Ghana, nak tengok beberapa perlawanan liga dan tengok beberapa pemain. 23 hari bulan ni dalam puasa saya pergi ke Thailand untuk tengok Back Terror lawan dengan apa tu, Back Terror lawan dengan apa tu, Muang Thong. Kerana ada satu dua pemain yang sedang saya duk itah. Ni memang hobi saya. Saya jalan, saya tak pakai binti KAFA pun. Saya cari boteng, saya terbang pergi ke London. Saya tak claim dengan KAFA pun. Saya pakai binti saya sendiri. Sebab saya minat, saya suka. Tak mana loan ni pun kena start itah dah. Tapi kalau tanya saya, kita dah lalu lebih zaman lebih payah tahun 2009-2010 nak buat pasukan hok kuat. Loan ni kita kuat dah ni. Kita kuat dah, ada ni. Tapi kita jadi lagu ni kerana kegagalan kita dapat import yang baik. Kita cuba nak backy, kita petak ke hudu. Ya. Kemudian local players memang kita tahu awal-awal lagi dah. Memang kita tahu kita cacat di defend. Sebab tu kita bolos gol banyak. Kita masih ada keupayaan nak score gol, tapi bolos pun banyak. Jadi kalau tanya saya, KPI tahun depan, pandangan saya kepada KAFA lah, boleh target treble pula tahun 2015. Achievable. Bukan kata koya. Tapi kalau tahun ni kata nak piala, terus saya anggap koya. Kalau buat kita maybe nak piala Malaysia, saya jawab hari ni lalu, koya. Tak lagi dengan pasukan yang ada. Terimalah realiti. Pada saya yang membentuk pasukan, saya terima realiti. Benda tak boleh, tak boleh. Kan? Ada buat kita dah anggap, oh suruh benar lah WGDT. Main di Kelantan full team pun Allah. Pagi main Johor dengan 4-5 pemain senior tak main. Macam mana boleh nak benar? Terimalah realiti bola ni. Bukan boleh sehir. Tak lari dah. Subuh juga semalam. Semalam kalau kita ada reserve yang cukup, bila berlaku injury tak dapat elok, apek pun kan suka-suka nak tubik.
pihak bukan suka-suka tak sempat main. Dia jadi sakit lutut, rebuh rumah. Apa tu, brand negara pun tubik kerana terpaksa. Syauki bukan tak sempat main, dia kena cut, kena gantung. Jadi bila 4-5 player kanan, ditukar dengan piala presiden. Tika ada leading dah 2 gol, tengok nak bawa. Sedangkan Alik Terganung, tengok bila Terganung tukar, siapa dia bubuh? Tak, bila tukar, masuk apa tu mana? Tukar masuk Ismail Faruqi, dia tukar masuk kuat-kuat. Kita tukar masuk bubuh nombor 25. Bubuk nama gua dia. Dah lepadai pun bengong muta tak tahu nak duduk mana. Saya pun apa benda tu. Jadi kalau untuk tahun ni tak boleh buat apa dah. Kalau nak masuk ke yang kuat, pada pengalaman saya kena ada 22 orang kelas A. Tiap-tiap posisi kena ada seorang regular, seorang reserve yang levelnya sama. Macam kita ada pada tahun 2013-2012 tukar siapa pun result kita, prestasi tak turun. Learning injek saja first 11 ataupun kena cut first 11, masuk saja result, tidak kelihatan dah main. Tapi kita terpaksa timo realiti itu untuk tahun ni. Sebab tak ada nak ambil masa setahun. Jadi kalau kata tahun 2015, sekadar nak dapat 5 orang pemain, pada saya doable, sesuatu benda yang boleh dibuat. Jadi saya harap tahun depan Kelantan kembali meletakkan untuk mendapat piala. Kelantan mesti meletakkan untuk masuk final, sama ada piala FA ataupun apa tu, piala Malaysia. Nah, dan benda tu adalah sesuatu yang sangat-sangat boleh. We are almost there. Kita bukanlah pasukan yang orang kata kapuk sama sekali. Berbeza dengan berlaku pada Negeri Sembilan, berbeza dengan berlaku pada Perak, yang mana lepas dapat champion, bila pemain dia hilang, dia tak segati dengan pemain hak kelas tu juga. Dia buat putusan nak ambil pemain piala presiden. Negeri Sembilan buat silap bila dia ambil putusan lagu tu, dia down. Kedah lagu tu juga, Perak lagu tu juga, dia down. Kita walaupun hilang pemain, tak boleh bina dalam masa setahun, bina dalam masa 2 tahun. So setahun dah lepas, tahun kedua tambah lagi 5 orang, insyaAllah.